Aku kok pengen ketawa sendiri tuh ya Allah. Aku tuh ikut mau gak bisa stop aku. Aduh ya Allah. Ya Allah Gusti. Aduh sampai nangis aku kan. Dari tadi lho rumah saku Ume karo sirai itu lho entah. Sirai ditutupin katanya dingin. Aduh ya Allah Gusti. Kanjeng Nabi kok ada manusia seperti ini ya. Oh tak iya. Imut banget Mbak Gusti. Muda kopi ya. Tapi sebelum itu saya mau bersalam dulu. Ya apa sih rambut saya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Ya apa sih rek? I know. Aku ngerti dalam pikiran Anda yaitu kemprok banget sih Ti Joy ya. Bajunya lungsep. Selungsep hatiku tuh. Lungsep banget. Hei, kamu gak tahu. Akhir-akhir kering ini maafkan saya ya. Saya lagi sibuk. Nuruti simbah. Kali ini videonya untuk masak-masak ya. Tetapi sebenarnya masaknya itu besok saya. Karena majikan saya besok mau makan di sini. Tetapi kali ini menunya lucu banget. Bener-bener very simple ya. Kamu tahu nggak ini kuntil? Ini namanya kuntil ya. Apa sebenarnya tadi cipua ya? Anu gambas bulu. Sing ana rambuté iki lho, Rek, ya kan? Nah, saya kali ini mau masak ini. Ini si kuntil ini ya. Dengan nikmat dan hebat. Biasanya ini kan dioseng-oseng dikasih bihun sama happy ya. Hakon kamu mau pakai apa itu jenis hamai juga bisa, tapi kali ini saya masaknya bukan sama hamai, sama pentil. Sorry, itu yang tidak berkenan ya. Ini ntar saja saya bikin videonya. Untuk saat ini saya itu lapar dan ngantuk. Nah, karena kebanyakan orang itu kalau sudah kenyang itu mesti ngantuknya dulu. Kalau saya keliru, saya lapar baru ngantuk saya. Ya, saya itu suka banget sama hotdog. Aku keluar sama Simba. Kan hujan dul. Kamu tahu kan jalannya bengkok seperti ini kan? Itu maafkan saya. Mbak saya nggak bisa berdiri jejak seperti ini dikarenakan pas waktu beliau jalan ininya itu nggak kuat rek ya. Nggak kuat orang tua. Kalian mau ngomong seperti apa disuruh seperti ini, disuruh biasakan seperti ini dan itu. Kalau memang nggak kuat ya nggak kuat, harus memahami. Ya, jadi udan-udan mereka keluar. Terus kemudian ini kan pegangnya seperti kerangkul saya seperti ini ya kan. Untuk apa itu cari pegangan. Lorot rumah kamu. Tongkang, sek ya. Nah, ini saya suka banget ya, Dul. Namanya kodok ayam ya. Ya aku seneng namanya jong cai pao. Wajah hang jong pao. Ya kan? Yang ini ada ininya loh. Kok kroak? Ini kroak dikarenakan saya kelaparan di jalan. Tak grogoti saya malu sebenarnya. Tetapi saya kelaparan dulu temenan dulu ya. Dikasih mayonis. Tapi saya lebih sukanya ini dikasih ini. Saus ABC yang pedas ya. Mari kita cerot. Ini jadinya kalau mengecerotkan kebelabasan cerut. Lah yang gila nih, ini makanan. Lah yang gila nih. Kayak opor ya. Ya Allah. Kopi cerut. Ber. Kayak kopi sih tuh masakan. Kopi. Aduh.
diberi sedikit gula ya kopinya. Saya itu agak sedikit suka kopi manis. Mbak Jol, Mbak Jol, Mbak Jol, kapan itu masaknya? Dari tadi ngoceh, gak ngurus. Ya, sebelum masak kita harus makan dulu, ya dulu. Enak no. Mbak Jol, roti juga hitam enak. Saya nggak suka tomat. Tomat bagus buat mata, tapi tidak bagus buat saya. Tapi harus dimakan. Makanya saya makan ini campur sama tomatnya. Sausnya kebanyakan sih. Betul. Kecut-kecut pedes. Roti apa ini pedes? Salahnya sekarang nama McDonald ya. Tambah caos satu bungkus aja $1. Biasanya saya kan habis 2 bungkus mah. Burger. Makan burger pun saya kasih caos loh. Entahlah. Enak. Caos sambal tapi ya. Saya bilang lain kali ya. Aku pengen nyoba burger ya. Di total no sambal kesukaan saya, sambal terasi. Dilungkas dulu. Tunggu sebentar. Kita habiskan ini baru masak ya. Luwe saya. Lemon. Ntar saya di Indonesia pengen makan seperti ini kesusahan saya. Hai, ganggu gua. Tantang ya. Kalau cerita seperti ini, makan seperti ini ya. Saya gak ingat cerita saya di video saya itu ya, kekel saya, yang judulnya gara-gara mayonis itu ya. Makanya saya kapok, gak makan roti di jalan. Tapi kalau udah nyampe rumah baru aku dibawa rumah makan. Hei, ngopi ojo meneng-meneng bae. kalau saya sudah ada celemek gini merasa cantik tuh. Kita steam ikan ya, steam ikan. Enggak, saya syuting dikarenakan dulu saya juga sudah pernah bikin dari ikan wan ya. Nah sekarang saya akan memoncek ini ya kan. Banyak orang-orang kalau di PT kita kan ya, tahu nggak ada pisau seperti ini yang ada kerikinya yang kemarin buat moncei sama mbah saya. Ini kan nggak pisau roti, besar roti ya, pisaunya margarin ya. Nah ini kan biasanya buat ngerik seperti ini ya kan. Nah seperti ini dikerik dulu, tutup kan ya, dikerik ya. Nah, di sini dikeriknya tapi warnanya juga hijau ya, jangan sampai ngerik terlalu dalam ya, karena sebenarnya wanginya itu yang ada di kulit sini ya tuh ya. Jadi ngeriknya seperti ini tuh, boleh kamu pakai seperti ini yang ada di belakangnya, boleh juga kayak gitu ya kan. Nah jangan dikoncei ya, sebenarnya kalau saya mikirnya kalau pengen cepet ya dikoncei kayak gitu kan ya. Enggak kalau dikoncei lah, kalau kamu ngoncek apa itu ngerik ini pakai bagian belakang, lihatlah ada putihnya karena kebelasan. Kalau kamu pakai krian ini satu persatu ada helai-helainya, kelihatan enggak? Ya kan? Jadinya apa bagus pakai krian ini seperti ini.
wangi nih Mbak ya. Bentuknya seperti ini ya Tul ya, ya kan? Nah sekarang waktunya memotong. Motongnya itu biasanya kita motongnya itu kalau mau masak ini, saya kasih contoh ya. Motongnya kan seperti ini ya kan, miring seperti ini. Ini namanya kalau dioseng, misalnya dioseng, ya motongnya seperti ini kan, kecil-kecil ya kan. Tapi kali ini saya nggak pakai oseng-oseng. Kita apa itu? Sorry ya, dibuang. Kita mau masak bukan dioseng ya, tapi dimer. Cukup motongnya seperti ini. Saya nggak berani pakai pisau ini cepat-cepat ya, dikarenakan ini pisaunya. Rahasia saya untuk memotong cepat itu juga dari pisaunya, karena pisau ini lihat, kamu bisa lihat kan. Di saat ini pisau seperti ini, kalau saya kan maunya itu yang bundar seperti ini kan. Jadi pas waktu mau motong itu seperti ini posisinya kalau pelan ya. Kalau cepat ya seperti ini, bagus. Tapi kalau berhubung ini dulu Mbak cecenya yang dulu itu ngeroknya salah di bagian tengah ini, lihat kan? ini wah landep banget ini. Nah ini bolong, jadi ini bolong ya. Jadi ini saya nggak bisa, saya harus ngerik di bagian sini. Ngeriknya salah kan, kan ada caranya rek. Ya kan, kalau kamu nggak apa itu bisa aja tuh rotornya malahan ya. Jadi motongnya seperti ini Kul. Jadi bahannya gampang banget ya, yang saya perlukan cuma ini sama ini. Ini kalau di sini bilangnya yuitan, ya kan? Terbuat dari ikan. Oh alah, ini ada cheese-nya ya, ada cheese-nya. Aku nggak berani buka loh, meleleh ntar. Kalau yang ini ada ikannya, dalamnya. Tapi kayaknya ini nggak meleleh. Ya, cuma ini saja bahannya. Kemudian jangan lupa dikasih jahe sama. Saya kalau buka bawahnya seperti ini. Ya. Ini pisau bahaya banget ini. Lah, tapi umumnya saya harus berhati-hati. Ya. Ini bawahnya dicincang dulu. Enggak usah terlalu halus. Bawang terlalu dicincang. Ini jahenya sudah bersih sebenarnya. Saya pecah ini. Ini seperti jahe Indonesia ini, pedes kan? Ya, ini jahe pedes ini. Jadi nggak usah terlalu banyak, cukup diginikan terus kemudian dikeprek. Nah, sebenarnya ini banyak uapnya ya, rumahnya karena pendek. Tapi kalau ini diurupkan, suara saya nggak terdengar. Ya, usahakan siapkan sotilnya. Biasanya saya seperti itu tuh, lupa sama sotilnya kemana. Setelah ini nggak boleh terlalu panas. Masukkan jahe dan bawangnya secara bersamaan, tidak masalah. Sebenarnya jahenya terlebih dahulu ya, tapi tidak apa-apa. Kalau saya masak mah terserah saya. Saya pakai wajan ini, wajan anti lengket, dikarenakan sebenarnya kan kalau masak pakai ini itu lebih wangi ya. Tapi saya pengennya pakai ini aja dulu, nggak masalah. Setelah wangi, baunya masukkan dulu. Ini ya tuh. Ya. Dan tang. Thank you.
kenapa kita harus dikasih jahe? Dikarenakan kalau kita masak gambas itu, gambas kan ada rasa wanginya sendiri. Jadi kalau dikasih jahe itu ada rasa amisnya sebenarnya kan. Kalau dikasih jahe itu bagus, cocok, pas kayak gitu kan. Udah seperti ini, kasih air panas dulu. Warnanya, lihat, warnanya sudah hijau royo-royo seperti ini, baru dikasih air sedikit. Nggak usah dikasih garam dulu, garamnya terakhir ya, ditutup ya. Karena nggak ada tutupnya tuh, saya pakai tutup ini. Bahaya enggak? Ya, takutnya beset ntar kalau ini beset ya, emang-emang. Tapi kayaknya enggak, cukup. Buka ya. Warnanya cantik tuh. Kalau warnanya sudah seperti ini, masukkan ini. Kamu boleh kasih tambahin kaldu ayam, juga boleh. Enggak usah ditambahin, malah jauh lebih bagus. Kenapa? Buat banyak yang manis-manis gitu di TV. Kalau kurang tambahin lagi. Ini kurang nih. Takut nyantar ini kering. Tutup kembali. Masak sampai mateng, kasih garam sedikit. Siap saji dulu. Ini tadi saya keblebasan dulu. Bolong tengahnya. Siap saji. Kudil. Ini dikasih apa itu? Dikasih sedikit carrot apa ya? Hong lopa. Wortel juga cantik ya, apalagi dikasih jagung bayi itu ya, buat anak-anak kecil. Ini cukup menunjukkan. Kamu cantik banget.